halus banget, terus kuberannya juga enak banget. Ya, lampunya sudah pakai LED. Barangkali teman-teman minat, nomornya ada di deskripsi. Teman-teman lihat tuh gear setnya baru pakai SS. Ya, insya Allah saya amanah, bisa kirim-kiriman senusantara, keluar Jawa juga bisa teman-teman. Ini lokasi saya di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Rumah ini saya pakai semir, jadi mulus kempling banget kayak gini, lihat nih. Wih, ini jauh pendeknya. Senya juga nyala. Klaksonnya sudah pakai keong. Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Sore kali ini saya akan memperlihatkan tampilan si Honda Tiger 2000 saya, yang kemarin saya sempat vlog sedikit ya. Sore kali ini saya akan review lebih jelasnya ya, Tiger 2000 yang kondisinya bagus. Ini mesinnya segel atas bawah, terus selis bodi tangki juga segel asli orisinilan teman-teman. Jadi saya ngebeli unit walaupun motor tua, saya juga milih-milih teman. Untuk gear set ini saya regati sendiri pakai SS satu set teman-teman. Itu harganya lumayan mahal juga sih teman-teman ya. Biar kalian itu nanti ngebeli motor ini tinggal pakai aja. Terus untuk ban saya pakai Meisel baru semua. Ini saya yang ganti teman-teman, baru ya, bukan second. Lihat untuk listnya orisinil teman-teman. Kalian bisa lihat untuk tangkinya mulus banget. Sebenarnya ini tulisan pentingnya ada, cuman ini sudah ngelupas ya. Ini asli catnya, list orisinil, nggak bisa dihapus ini. Mercy mulus banget. Oh ya, ini sudah pakai modif, pakai headlamp Ninja SS. Ini satu set teman-teman, sampai ke Holden Speedo juga. Saya ngebeli dari yang punya apa adanya kayak gini teman-teman, sudah dimodif sendiri ya. Terus ini plat G Pemalang, plat G Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia ya. Terus apa namanya, unitnya tinggal pakai, lihat standar banget ya, gagah gede banget, tahunnya 2003 ya. Ini holdennya kalian bisa lihat sudah pakai Ninja teman-teman. Terus untuk risernya pakai CB150R, stangnya pakai stang Tiger Revo teman-teman. Jadi ini nyaman banget dipakai ya. Coba kita naikin. Iya, lihat. Enak banget sumpah, nggak pegel. Kalau pakai ini dijamin kalian nyaman banget. Terus untuk harga gimana? Untuk harga ini pas banget, cocok buat kalian yang pengen Tiger murah, nggak terlalu mahal kayak yang biasa saya bandrol ya. Ini murah banget teman-teman. Bahkan ini ya bisa dibilang motor tinggal pakai. Ini ban-ban baru semua ya, gear set baru pakai SS, bayangin enak banget. Mesinnya segel ya, lihat untuk knalpot juga pakai ori. Kita akan apa namanya, stasionerkan ya teman-teman. Biar kalian bisa lihat, ini pakainya knalpot ori tapi sudah dibobok adem. Bobokannya itu berarti tidak kasar teman-teman. Jadi ketika kita stasioner itu bunyinya adem, nggak kasar ya. Coba kita akan nyalain. Oke, mesinnya sudah nyala teman-teman. Lampunya pakai LED teman-teman, sudah pakai LED, lihat. Wih, tambang ganteng banget kan. Lampunya pakai LED. Lihat dari belakang, itu bolamnya ada dua teman-teman. Terus untuk mesin, sumpah ini motor halus banget mesinnya, dan benar-benar terawat ini motor teman-teman. Lihat nih, halus banget. Terus kuberannya juga enak banget. Ya, lampunya sudah pakai LED. Barangkali teman-teman minat, nomornya ada di deskripsi teman-teman. Lihat tuh gear setnya baru pakai SS ya. Insya Allah saya amanah, bisa kirim-kiriman senusantara, keluar Jawa juga bisa teman-teman. Ini lokasi saya di Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Motor enak banget ya, dijamin ini motor insya Allah setelah kalian lihat atau kalian naikin pasti enak banget. Lihat nih untuk segel mesinnya,
bayangkan nggak bisa dihapusi teman-teman. Ini untuk segel mesinnya ya, nggak bisa dihapusi, kering banget mesinnya, nggak ada sedikit bocor atau rembes, masih perawan alias segel. Tangkinya juga segel kering, nggak ada rembes-rembesannya sama sekali teman-teman. Tiger 2000, cuma ini saya pakai semir, jadi mulus kempling banget kayak gini, lihat nih. Wih, ini jauh pendeknya, sennya juga nyala, klaksonnya sudah pakai keong. Oke, barangkali teman-teman minat, nomornya ada di deskripsi ya, langsung aja teman-teman. Pokoknya ini motor enak banget beneran. Saya sudah nyobain sendiri berkali-kali. Tadi juga saya sempat, enak banget nih ya kalau dipakai sendiri nih, nyaman banget. Stangnya juga sudah pakai stang Tiger Revo, jadi enak banget. Mesinnya halus banget ya. Tiger, ini asli Tiger 2003. Pajaknya hidup, kalengnya baru ganti kemarin 2021. Sennya juga ori teman-teman. Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Yaitu cover side gearnya juga saya sudah pasangin ya, jadi keren banget tuh, lihat. Ih, mantap abis nih. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda 200 cc Tiger 2000.